biarlah Sapri berdiri seharian. Deden tidak perlu menanyakan hal itu terus-menerus. Ya habisnya gimana tuh Kamang Sapri? Deden kan penasaran. Kamang Sapri itu seharian berdiri aja. Mau nama diri berdiri, mau nama diri berdiri, mau nama diri berdiri. Gitu aja terus. Itu. Sapri sempat membuka internet. Dalam situs itu menyatakan, jika kita berdiri terlalu lama, itu juga sangat tidak baik. Dan jika kita duduk terlalu lama juga, itu juga sangat tidak baik, Deden. Oh, Deden juga berdiri ya? Ayati, saya pamit ya. Iya. Loh, Bim, ada yang nungguin kamu. Anak. Kok kagak disuruh masuk, tunggu di teras sini aja. Iya Bu, saya juga maunya teh begitu. Tapi tadi Babeh bilang katanya teh cuma sebentar. Terus saya teh nggak disuruh masuk Bu, beneran Bu nggak disuruh masuk. Udah tis, udah. Hati-hati, saya pamit ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya. Aduh. Pamit Ayati. Iya. Yeah. Be, sekali lagi atuh. Saya pamit ya. Iya. Iya, iya. Dulu itunya. Iya, iya, iya. Kamu ternyata duduknya di depan, Im. Be, sekali lagi aku pamit. Hati-hati, saya pamit ya. Iya. Sekali lagi. Udah, kebanyakan. Mari, Bu. Berangkat. Sekali lagi aku pamit. Udah. Sampai. Buatin teh. Pasangin lagi teh. Aduh, sini Beh, maaf. Iya. Iya, iya. Nih, ongkosnya teh. Kurang atuh, Beh. Masa ongkosnya cuma 30.000? Etis, udah apa sih itu? Lah gua kalau naik gober, pulang pergi 30.000. Iya Be, tapi kan saya di sana tadi nungguin atuh. Ah oh, begini aja, gua ada coklat nih dari Arab Saudi. Ya, tadinya gua nyisain satu mau gua makan. Udah, buat lu aja dah. Ya, terus ongkosnya impas gitu? Ya iyalah. Ongkosnya aja kalau itu beli ke Arab tuh, waduh, mahal banget Tis. Kalau dipakai ongkosnya buat keliling-keliling naik ojek lu, bisa sampai botak ban lu. Oh, iya ya. Iya makanya. Ya. Iya. Terima kasih ya Tis. Ya sama-sama Be. Lah, kok nggak muat? Dibuka dulu atuh itunya. Apa namanya tuh? Nah itu. Be, permisi. Iya. Be, permisi. Yoi. Yoi. Apaan, Be? Ayo dulu ceritanya. Ya elah, Be, baru juga kelar makan. Ayo gue tungguin sekarang. Tapi gue mau cuci piring dulu, no, Be, bekas makan. Nyuci piringnya ntar aja dulu. Nulis aja sekarang, gue takut lupa nih. Udah ya. Gimana tuh kemarin? Gak tau, lu lihat dah. Dari mana lu? Abis nganterin Babe Naim ke rumah calonnya. Cakep kagak? Ya gitu atuh Jak. Kalau di mata saya mah semua nenek-nenek sama lah. Iya benar juga ya. Dikasih berapa lo Babe? Dikasihnya cuma 30.000 pur. Sama ini nih. Sama coklat Arab satu.
buat gua nih mana Tis? Enak aja gua juga mau. Jangan atuh. Ini teh kan punya saya. Tis, mesti dibagi-bagi. Itu kan dari Arab. Lu mesti ikhlas, ntar kagak berkah lu. Betul. Sini. Sini bagi-bagi. Sok dibagi. Cek gigit. Hah? Gigit. Ya jangan gitu, pakai kulitnya kan bisa toh, Cak. Gila nih, Cak. Kok saya cuma kebagian segini? Biar berkah. Ikhlas lu. Cak, lo tadi kan gigit ini bisa, Cak. Apa, Cak? Ini begini, bukus dulu digigit. Nah, jadi kan nggak jijik lu. Pokoknya gua lupa. Enggak. Jatah gue, ya. Sang Raja sedih. Karena ada pihak yang tidak setuju dia dengan Ratu Tuti. Udah? Nah. Sang Raja bilang... Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Masuk. Ki. Bagaimana Pak Haji? Kapan kita mulai nulis ceritanya? Waduh, Ki. Kagak jadi, Ki. Udah ditulis sama Uyu ini. Aduh. Endro, tadi gue lupa nanya sama Pengki. Jadi gimana nih? Pengki yang minta ke Haji Murad apa kita yang ke Haji Murad? Waduh, saya nggak tahu, Mang. Ya udah, Endro, daripada lupa, mending kita langsung aja ke Haji Murad yuk. Oh, ya wis. Yuk, terlupaan. Iya, ya. Ojek, Bu. Iya, Bang. Ojek. Lu, Bu. Apa, Bang? Ya. Eh, Bu, sama saya aja, Bu. Dia masih lama kayaknya, Bu. Jatah gua. Ya, lu masih lama kayaknya. Nih, Bang. Ntarnya mabok. Nih, Bang, helmnya. Iya. Ngapa sih lu? Ring. Bu. Bu, sama saya aja, Bu. Ya, mabok lagi, Abang. Insya Allah, Bu. Motor saya mah nggak akan mogok. Bener kan, Bang? Bener nih, Bu. Dengerin, Bu. Bukan pagi lagi, Bu. Alhamdulillah. Ini adalah bukti ikhlas dari dua orang yang culas. Berangkat. Kemudian, Sang Raja beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, ada yang berteriak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Pak Haji. Gua udah makan. Saya ndak nawarin toprak, Pak Haji. Abis lu mau apaan? Saya sama Kasman kesini mau minta uang. Uang apaan? Jadi begini, Pak Haji. Tadi si Pengki makan ketoprak sama cendol. Nah, kata yang bayar, Pak Haji. Kok kenapa jadi gue yang bayar? Gini, Pak Haji. Pengki bilang, Pengki itu kan bikinin cerita buat Pak Haji. Lah, dibayarnya pakai makan siang selama satu minggu, gitu. Ya. Tapi dia kagak jadi nulis cerita gue. Yang nulis tuh si Uyuy, anak gue. Nah, terus yang bayar dagangan kita siapa, Pak Haji? Lu tagih sana ke si Pengki. Aduh, Man. Dok. Mana, Dok? Lempuh. Sampai. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Gak nyasar kan? Enggak, Mbak. Kang Tisna, di dalam ada satu bok nasi yang nyisa, mau gak? Boleh, atuh. Pi, ambilin nasi bok yang tadi, Pi. Ya. Itis. Alhamdulillah. Makasih ya, Kok, Mbak Yanti. Iya, sama-sama. Mari. Iya. Berangkat.